melawai. Mengecam keras tindakan pihak-pihak yang melakukan pengrusakan, upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers. Mengecam keras tindakan pihak-pihak yang melakukan pengrusakan, upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik yang dilakukan oleh kawan-kawan wartawan sesaat setelah persidangan kasus tindak pidana korupsi pada Bapak Yasin Limpo kemarin. Tindakan ini sangat bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pers, termasuk di dalam mencari, menyimpan, mengolah, dan mengedarkan berita yang diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kami mengharapkan setiap lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pelayanan publik setidaknya sejak dini memitigasi dengan menyiapkan adanya aparat keamanan yang bisa menjamin perlindungan pada kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh kawan-kawan wartawan. Selain itu, dengan kejadian ini, agar tidak ada keberulangan dan pembiaran, kami berharap responsivitas dari Polda DKI Jakarta untuk secara aktif melakukan pengusutan dan menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang dilakukan. Siapa pihak-pihak di belakang yang melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, dan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekali lagi, kepada kawan-kawan jurnalis, tetap semangat, tetap kerja profesional, ikuti aturan yang ada, dan lakukan fungsi-fungsi pers untuk memenuhi kebutuhan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Sisi menanggap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta, menyuruh melakukan tindakan seperti itu dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV Independen.